buddy of mine who headed down south not too long ago. He's been calling me up, he's been wearing me out, blowing up my telephone, telling me to come on down and take a look around, see if I don't agree. That he's found a place with the prettiest girls that he's ever seen. Kenapa itu dia belum terus? No, digodain babi dari belakang. Tumben juga tuh babi turun ya. Iya, makanya. Nanti beli bibit ejek sama pupuk. Waduh, udah mau serius nanem nih. Beli bibit apa, Pak? Ya, gimana lagi? Udah ada kegiatan kita kan? Baru udah dijaga sama orang. Jadi ya, papa sama mama sekarang banyak nganggurnya di rumah. Jadi gak ada kegiatan deh. Iya. Benar juga sih, biar ada kegiatan ya. Ya udah, Jack beliin dulu deh bibitnya. Pinjam mobil baru bapak ya. Tapi aja. Halo teman-teman, welcome to Mr. Uli Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja kalian ya. Kita balik lagi di lanjutan GTA 5 Relive Mode The Yellow Jack. Di video kali ini kita udah sampai di episode 18. Bentar. Gatal itu kayaknya si Jack ya. Garuk terus. Oke, sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa kalian like dulu videonya teman-teman. Karena satu like dari kalian sangat berarti. Makin banyak like, makin sering upload. Dan buat yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga buat nyalain loncengnya, karena supaya kalian tidak ketinggalan kalau misalnya gue ada upload video baru. Oke, di video kali ini terlihat akan santai-santai ya teman-teman. Jack sama bapaknya lagi berkebun nih, jalanin aktivitas di rumah. Bapaknya Jack sedang menggali ya, buat tanaman. Ini by the way anjingnya Jack berisik banget dia. Gonggong-gonggongin babi yang ada di sana tuh teman-teman. Kalian lihat kan? Diledekin dia sama babi hutan sampai gonggong-gonggong. Dan ini ada kucingnya Jack di sini teman-teman. Waduh, jadi warna orange ya karena gua pakai yang apa namanya? Mod map yang California, kucingnya berubah jadi warna buluk. Kalau hitam itu jadi warna hitam buluk gitu loh, jadi gua ganti aja sama warna orange lah ya kucingnya. Jadi ini kucing yang ada di bar teman-teman ya. Oke. Jadi di video kali ini Jack akan ajak kalian untuk jalan-jalan di sekitar daerah rumahnya di pedesaan teman-teman ya. Dan tentunya sambil kita beli bibit tadi. Bapaknya Jack mesen bibit untuk nanem-nanem di perkarangan. Aktivitas perkarangan. Nyari kegiatan teman-teman, karena sekarang The Yellow Jack udah ada karyawannya. Iya The Yellow Jack bener. Jadi kita nyari aktivitas untuk... Wah kosong ya, ini harus diisi mobil mewah nanti nih. Jadi bapaknya Jack nyari aktivitas untuk ada kegiatan di rumah lah ya. Kita masuk ke dalam dulu ini. Tuh ada ibunya Jack lagi bikin kopi itu ya. Kayaknya tuh... Wah... Kayaknya ngopi enak sih ya sebelum beraktivitas. Tapi kita beli bibit dulu lah yuk. Siapa kalian di sini yang kalau misalnya mau mulai aktivitas harus ngopi dulu? Coba tulis di kolom komentar. By the way, ini mobil LGX-nya baru ya. Mobil bokapnya Jack. Wah, abis tuker tambah. Jadi biasanya kan LGX-nya yang tahun 90-an ya. Ini udah 2000-an nih kalau nggak salah. Nah, kita pakai kali ya buat keliling-keliling di desa. Sekalian kita cobain. Ini LGX yang baru teman-teman kalau kalian lihat tuh. Asik. Udah yang apa namanya yang lampu belakangnya udah segitiga gitu. Oke. Kita akan menikmati area pedesaan ini teman-teman. Ada mobil Supra itu kalian lihat. Waduh udah lama banget ya nggak apa namanya? Nggak jalan-jalan di daerah rumah nih. Malah belum pernah ya kayaknya ya. Biasanya Jack beraktivitas di peternakan, di Yellow Jack, atau di bagian paleto. Oke, seperti biasa ada polisi dan orang-orang barbar.
kita harus kasih jalan dulu teman-teman, karena tindakan yang dilakukan itu bisa membahayakan orang sekitar ya. Ah tuh kalian dengar, es tuh jadinya yang lain pada gila nih kalau dengar suara tembakan. Oke kita tonton. Ditabrak. Oke. Ditabrak tuh. Polisinya pun ditabrak-tabrakin. Lawan shotgun ini kalau kalian lihat tuh. Suara shotgunnya tuh dengerin. Mati? Ninggoy? Wah, meninggoy penjahatnya kayaknya ini teman-teman. Oke. Udah, sudah dapat dikendalikan, kita boleh lewat. Mungkin kalau kalian lihat ketika gue mulai jalan-jalan seperti ini, pasti selalu ada ya polisi kejar-kejaran ya. Karena kan default GTA-nya juga seperti itu ya. Dan ini ketika gue tambahin modnya, pakai script modnya juga, berasa lebih sering aja gitu aktivitas polisinya. Gak apa-apa lah ya. Oke, ini adalah pekarangan sapi. Oh di apa namanya, di luar negeri mah sapi nggak perlu dipagerin ya, tuh cukup dipasang rambu, hati-hati sapi nyebrang nih, rambu-rambunya tuh. Di hamparan luas seperti ini doang sapinya jalan-jalan tuh, kalian lihat gimana gede-gede lagi tuh. Semoga suatu saat nanti si Jack bisa punya apa namanya ternakan sendiri ya teman-teman ya, harus ada upgrade kan hidup itu kan, dari yang jadi pekerja orang gitu kan, terus jadi pemilik lahan sendiri. Oke. Kita sampai di penjual bibit. Ini dia penjual bibitnya teman-teman. Parkir di mana mobilnya ya? Parkir di sini aja lah. Oke. Kita beli bibitnya dulu teman-teman. Aduh. Oke. Mobil langsung mati ini tumben nih. Ini dia penjual bibitnya teman-teman. Ada bibit apa aja nih ya kira-kira ya? Kita coba tanya ya. Teman, saya cari bibit pumpkin sama pupuk yang terbaik. Ah iya, kebetulan ini untuk bibit pumpkin sama pupuk yang terbaik sedang ada stok di sini. Kamu butuh berapa? Bibitnya 2 kantong. Pupuknya 3 kantong ya, Paman. Ah oke, akan saya persiapkan terlebih dahulu. Ada lagi yang ingin kau beli? Tidak ada Paman, itu aja. Oke, baik kalau seperti itu. Akan Paman siapkan dulu ya bibit-bibit pesanannya. Oke Paman, saya juga nyiapin mobil dulu ya. Ah, sini, ini bibitnya sudah siap. Terima kasih ya. Iya Paman, sama-sama. Saya pulang dulu ya. Oke teman-teman, kita sudah beli bibit. Jack sudah meletakkannya di mobil. Kalian lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 kantung bibit. Dan sekarang kita antar bibitnya ke rumah. Kita tutup dulu bagasinya. Oke. Tapi sebelum langsung pulang ke rumah, kita jalan-jalan sedikit lah ya ke area pedesaan ini. Kan sudah lama kita tidak jalan-jalan bersama ini. Terakhir di real life mode season 2 tuh jalan-jalan jauh banget. Enggak deh, di Peter Stories ya teman-teman. Oke, kita akan jalan-jalan sekarang. Banyak perkarangan kosong ini yang akan siap untuk dijadikan lahan ya, ladang untuk tanaman tentunya. Ada pesawat berkeliaran. Oke, kita mau belok kanan lah ya. Kita coba ke kandang babi yang ada di depan nih. Di depan sini kan ada kandang babi nih kalau nggak salah. Kita masuk. Nah, ini dia nih kandang babinya. Kita mampir lah ya sebentar lah ya. Kita coba turun, kita lihat kondisinya sekarang. Wih, lihat tuh. Ada, bisa masuk sini ya? Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Nah, babinya nyamperin teman-teman. Wah, warna pink. Lucu banget babinya tuh. Ada babi di sini ada kandang sapi. Berlumpur-lumpur bersama ya dia ya. Itu ada peternaknya di sana tuh, lagi jalan. Wih, lucu banget ini. Ini pekarangannya sih luas banget ya kalau seperti ini ya. Ah, itu ada orangnya tuh. Wah. Itu kebakaran apa gimana itu rumah? Coba kita samperin yuk. Kalian lihat deh,
Itu rumah yang di situ, kalau anak-anak Korobe bilang rumah nenek. Kenapa jadi hancur lebur seperti itu itu? Coba kita tengok rumah tersebut. Wah, serem banget jadinya. Kayak kebakar ya. Emang bekas kebakar sih ini. Harusnya kalau hitam-hitam kayak begini. Sebenarnya kan biasanya nggak hitam gini ya. Dia cuman apa namanya, cuman rusak doang deh kalau nggak salah deh. Tapi ini hitam tuh. Serem-serem. Jadi apa namanya, jadi lebih angker nih vibes-nya nih. Oke. Kita lanjut kemana lagi ya? Kita lewat kiri lah ya, agak muter sedikit sebelum nyampe rumah. Ada helikopter tadi suaranya. Oh iya, itu dia, ada helikopter. Oke, di sini ada tukang dagang, jualan apa dia? Taco Bell. Oh, Taco Bell keliling, teman-teman. Ada yang ini enggak? Ada yang jualnya enggak? Coba gua lihat. Wah. Ini si paman yang di peternakan tuh, mirip mukanya. Cuman dia bewokan. Ya, penjualnya enggak ada. Oh, ini kayaknya ini ya tempat-tempat nongkrong si ini apa namanya? Si petani itu yang lagi pada kerja nongkrongnya di Taco Bell sini. Lucu juga ya. Gerobaknya. Tuh nanti gerobaknya ditarik tuh pasti tuh. Ah, enggak ada Taco Bell-nya, padahal gua pengen makan tuh. Pengen sarapan. Belum sarapan nih by the way Jack-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju rumah lah ya. Biasa, sekarang bokapnya Jack kerjaannya ya nanam-nanam aja, berkebun ya, ngurus binatang. Oh, jangan-jangan bentar lagi bikin peternakan tuh ya. Peternakan ayam gitu misalnya. Menurut kalian enaknya miara apa tuh kalau punya pekarangan segede gitu tuh? Soalnya kan sekarang udah banyak di rumah ya. Ibunya Jack sama bapaknya Jack. Soalnya ya Jack-nya udah dijaga. Ini kita lewat mana ya? Lewat kanan aja lah ya. Lewat kiri kayaknya kita muter jauh deh. Muternya langsung ke muterin danau itu kalau lewat kiri. Wah, lihat Monchiliat-nya. Kapan-kapan kita off-road kali ya ke Monchiliat. Gimana menurut kalian? Pakai mobil ini aja nih, mobil kijang bapaknya Bejo. Bapaknya Bejo, bapaknya Jack pasti kuat kali lah ya. Masa iya enggak kuat? Ada traktor. Oh, danau, cuaca cerah nih teman-teman. Asik dilihatnya. Kalau cuaca cerah gini ya. Oke, kita udah mau sampai. Sebenarnya enak tuh rumahnya si Jack deket toko buah tuh kalau kalian lihat. Jadi kalau misalnya nanti mau jualan buah, jual ke dia kali laku ya. Oke, kita udah sampai dan kita mau mulai bercocok tanam. Wah, ada tetangga no main no. Oke, kita bercocok tanam menggunakan bibit yang sudah kita beli. Apa sih ini bapak-bapak marah-marah aja. Oke. Udah anteng dia nih, Pak. Iya, dia capek dia. Kamu di peternakan tersebut gimana kerjaannya? Aman, Pak. Kemarin peternakan baru beli tab baru lagi dia tuh. Baguslah. Ya, ilmunya kamu ambil ya. Jangan duitnya doang. Mana tahu nanti ada kesempatan ya. Kita punya peternakan sendiri. Kan nanti kalau udah punya peternakan sendiri, udah tahu tuh ilmunya. Harusnya gimana aja kan? Iya, Pak. Itu juga satu persatu dipahamin gua cara ternak sapinya. Iya, bagus itu. Makan dulu. Mama kamu bikinin roti sama kopi tuh buat sarapan. Iya, Pak. Nanti aja nih tanggung, beresin ini dulu. Nanti malam kayaknya udah boleh deh, Ji. Oh iya, apalan apa, Pak? Itu Paleto FC. Cuman, Papa lupa juga tuh lawan yang mana. Pasti rame tuh di bar pada nonton bareng. Mau ke bar, Papa, nanti malam? Ya, lihat nanti aja lah. Kalau misalnya masih seger, jalan. Kalau ngantuk, ya tidur aja di rumah. Iyalah, nonton di rumah aja. Nemenin Mama, Pak. Iya, makanya mama kamu kan kasihan sendirian di rumah.